Jadi malam ini kita akan fokus kaji tentang sholat. Nah, sahabat tahun Riolo, dengan acara yang seperti ini Isra Mi'raj, kita sudah uraikan hakikat Isra dan Mi'raj sampai melewati tujuh langit. Dan intinya, kalau kita peringati Isra dan Mi'raj, pasti hakikatnya di situ persoalan sholat. Nah, kita harus pahami dulu agama Toriase sempajang. Dalam pandangan ulama sufi, tubuh sempajang, atima sempajang, nyawa isempajang. Tubuh sempajang, situngan datu sempajangnya, ia dari tu matung ketau. Tubuh tang rupa tau, sehingga biasa yang kalinga makada se dimitumbuk tau, rupa tau mega. Jadi ia dimaksudkan se dimitau, ia dari tu sempajata. Nasabah asal usul kejadian sholat hingga polri sempajangnya sitonganna polri aset tongat-tongatna hingga aset tongat-tongatna ia dari itu Ahmad. Dari mana sumbernya, dasarnya sehingga Ahmad disebut aset tongat-tongatna tauwih. Dalam Quran Surah Sam ayat 6, wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israil, sesungguhnya saya ini adalah rasul Allah diutus kepada kalian dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat. Wa mubasyiran bi rasulin, dan saya berikan berita gembira seorang rasul, yakni min ba'di, akan datang nanti sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi ternyata nama Ahmad menurut ulama sufi ia dorong aset tongat-tongatta. Karena Rasulullah SAW adalah Abu Roh, Bapak Roh, ambokna nyawanya, bentuanna nyawa kami yang pertama na pancaji pungalatala nyawana nabita. Sehingga nabita Muhammad SAW disebut Abu Roh, Bapak Roh. Hingga asenna nabita di Lauhil Mahfud yang itu Ahmad. Lalu setelah Rasulullah engka rilino jaji nabita disebut Muhammad, tapi situngenna antara Ahmad dengan Muhammad itu satu rumpung kata dari kata Hamida. Hamida artinya melebih. Ahmad isim tabil kaminam melebih. Muhammad isim maf'ul tu malabi. Jadi kita sudah telusuri dengan pendekatan bahasa. Jadi Ahmad dengan Muhammad itu berasal dari kata Hamidah. Jadi dalam ilmu nahwu Ahmad isim tabdil, bentuannya kamidah malabi. Kalau tadi Hamidah malabi, Ahmad isim tabdil kamidah malabi. Muhammad isim maf'ul tu malabi. Sehingga di dalam ilmu tarekat atau di dalam ilmu tasawuf, Ahmad ma'linru, Muhammad ma'lahir. Ahmad ma'linru batonna nyawata, Muhammad ma'lahir batonna tubuta. Jadi Muhammad model tubuh. Kalau kita tulis kasih berdiri mim ha
Mim dal. Mim kepala. Ha badan. Mim perut. Dal kaki. Sehingga reaksi Muhammad malahir. Artinya lahir itu bunda Nabi ta. Sehingga reaksi ni Muhammad. Ahmad asenda nyawata maklinru. Jadi asenda nyawata maklinru. Jadi alif ha mim dal. Alif totong, itulah sebabnya engkar eset totong ilal sempaja. Ha rokok ilal sempaja. Mim suju ilal sempaja. Dal tudan ilal sempaja. Disitulah asal usulnya salat berdiri, rukuk, sujud, duduk. Kandungan berikutnya, makna berikutnya, alif zat Allah, rahasia pada diri kita. Berdiri di dalam salat, jadi telu tamasara. Ha rokok ilala sempajang nyawari ini si pakir puangnya, jadi telu tamasara. Mim sujud ilala sempajang adir ini asing ribuangnya, jadi telu si tamasara. Dan tudang ilala sempajang ciptaan ribuangnya tu beridi. Ia ni nak maksud tupan reta sopue al-abidu wal-ma'bud wahid, yang menyembah dan yang disembah satu lapan. Bukan berarti yang menyembah dan disembah satu, itu keliru pemahamannya. Jadi yang menyembah dan yang disembah satu kata, satu lapan, Ahmad. Jadi artinya paket keselamatan adalah sholat. Jadi paket keselamatan adalah sholat. Sholat dari kata sholat. Agak betul anda. Sholat artinya wadah, fasilitas, nafas sadiangi, puang Allah Ta'ala untuk rewet payman di kamputa. Jadi itu sempajangnya fasilitas, nafas sadiangi, puang Allah Ta'ala untuk rewet di surga. Nah sahabat, secara hakiki, nyawata boleh di surga. Dan niat nyawata merok reo di surga. Jadi kampung tengah-tengah tak surga. Kita buktikan dalam sejarah. Nabi Adam alaihissalam secara fisik kega itaro pamula Nabi Adam tempona baru-baru pancajin puangi. Di surga kan? Buktinya di dalam Al-Quran. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Ini pembuktian sejarah. Jadi puang reke kisahkan ria kurangnya. Maka dia puang Allah Ta'ala, Adam onrono si bobinemu ilala surga. Haro? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wala taqrabu hadhihi syajarah. Jadi ini pembuktian bahwa secara fisik, secara jasad memang dari surga. Nah, lebih-lebih dari segi roh. Maragato sireke perjalanannya, kisahnya. Abu Ruh dua panrita awali uras itu dangga se Aulia Al-Mukarramah dengan Sultan dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Dua panderita awali situ dangang. Nah iya roh nariku panderita awali situ dangang, pasti dialognya ilmu laduni. Agresi ilmu laduni, Pak disengal langsung poler puangnya. Engkau kira sepak disengal langsung poler puangnya? Engkau. Di dalam Quran surah Al-Alaq. Allamal insana malam ya'lam. Jadi ada dua di situ, allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Jadi carana puang Allah Ta'ala transfer kipak disengan dan laur idi ada dua. Allama bil qalam, Allah mengajarkan ilmunya dengan perantaran kalam. Artinya kalam itu melalui proses bangku kuliah, bangku sekolah. Itu namanya bil qalam. Jadi engkau tahun runtuh Pak disengam melalui proses bangku kuliah, bangku sekolah. Tapi jangan sampai di situ saja. Engkau mau Pak,
Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan ilmunya langsung kepada hambanya yang dia belum ketahui. Ia narasi ilmu laduni, pak disingan langsung polar buangnya. Dan itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan memperoleh ilmu laduni. Nah, salah satu cara untuk memperoleh ilmu laduni, man amila ilma warasallahu ilman malam ya'lam. Nigini kita ngamalkai pak disingan nah. Ipam manariwi pak disengen ripuangi anu di diseng. Ya, bukan berarti saya ria nyombong. Alhamdulillah, selama pandemi COVID-19 sudah 4 buku saya selesaikan. Dan alhamdulillah buku kedua tapi saya di ini pembuktian bahwa engkatongan riasi allamal insana malam ya'lam. Ini buku kedua. Masih ada lagi dua di belakangnya ini sudah selesai. Dan sementara sekarang dua lagi buku saya sementara garap. Jadi seandainya tidak ada istilahnya allamal insana malam ya'lam, bagaimana mungkin bisa kita tuntaskan buku yang setebal ini, lebih 400 halaman. Inilah judulnya Hakikat Ilmu Tasawuf. Tasawuf maigama kokoe, salah paham dengan tasawuf. Nah, kita uraikan nanti tasawuf itu dengan artinya sholat dengan pendekatan tasawuf. Jadi saya gambarkan Bapak Ibu, tasawuf sebenarnya itu filosofinya syariat dengan tasawuf. Syariat diibaratkan jala, ya, syariat diibaratkan jala, kemudian tasawuf itu batunya. Jadi nareko syariat mopa semata-mata ipaham pada lau nareke loka kimak jala tapi dia kagak batunya. Kira-kira nogi gak kira-kira orang jalae mati kembali kuri kagak batunya. Ko jalan semata-mata, dia gagal ke batunda toh? Kira-kira bisakah menangkap ikan? Ikan itu kan hakikat, lise, lise tasi, lise cedangan, lise danau kan? Nah iya makna berbicara masalah lise, agak lise na sempajangnya. Sininna syariah ibu kau itu engkau mana lise na? Engkau mana hakikatnya? Saya kasih contoh sebelum kita dalami. Tubuh kita syariat. Toh? Hakikatnya nyawa tak. Jadi nareko engkau tubuh dek gaga nyawana tubuh agak senaro. Tu mati. Engkau ka kira-kira angkena tubuh dek gaga nyawana. Makotona tu semat makotona tu gambaran na Bapak Ibu nareku syariat ni semata-mata. Dia nak pakai nyawa. Itulah sehingga sekarang di negara kita ini banyak sekali aliran-aliran sesat. Jadi Allah berkalam, "Udkhulu fis-silmi kaffah." Masuklah ke dalam Islam secara kaffah, secara totalitas, jangan setengah-tengah. Menurut ulama sufi, penafsiran kaffah syariat tarekat hakikat ma'rifah ismuhu tasawuf. Syariat tarekat hakikat ma'rifah baru dinamakan tasawuf. Saya gambarkan, syariat ibaratnya perahu, tarekat ibaratnya laut, hakikat ibaratnya isinya laut, ma'rifah rasanya. Nah, syariat ibarat perahu. Kalau hanya semata-mata syariat mau pareke napahat tawe, logikanya perahu masih ada di darat. Kira-kira nareko engka lopi di aset daratange engka kamampatna deto. Nah, kemudian yang kedua, iris sekero lopie maka dah bocor kira gede nareko resik mobil monro. Ia paris sing reke maka dah mata dah syariat na tahu eh, maka sing reaksi yang lopi palolo i loritasi eh. Iris sing itu bocor tidak.
Makotona itu gambaran tahu ya, kuatkah syariatnya orang atau tidak. Makanya harus diuji. Harus diuji. Jadi tarekat itu dari kata tarikh, jalan. Yang dijalankan yang mana? Syariat. Hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Jadi hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah itu dinamakan syariat. Inilah yang harus dijalankan sehingga dikatakan tarekat. Jadi tarekat itu tarikh, jalan. Yang dijalankan adalah hukum Allah. Setelah kita jalankan, kita akan lihat apa hakikatnya. Apa hakikatnya? Jadi dariku palolo ni lopie, ini logikanya. Ipalolo ni lopie, riasek natasi eh. Elo ki sapa hakikat lisek natasi panok ni mengi. Mak jalani. Ya toh? Nah, setelah kita turunkan panci, mak jalani, insyaallah runtuk itu lisek. Agar selisek, lisek natasi eh. Itulah yang disebutkan hakikat. Nah, hakikatnya tubuh kita adalah roh. Nah, sekarang di manakah bersemayam roh kita? Di mana bersemayam roh kita? Kalau simpelnya di dalam tubuh, iya betul. Tapi mekanismenya, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran di dalam hadis qudsi. Banaitu fi jawfi ibni Adam kasra. Saya telah membangun rongga tubuh anak cucu Adam kasra mahligai. Wa fil kasri sadra. Ini. Yang dimaksud mahligai itu adalah dada. Ini dada. Wa fi sadri kalba. Di dalam dada kita terdapatlah hati. Wa fi kalbi fuada. Di dalam hati kita terdapatlah buah hati. Wabi puade arroh, ah di sinilah dia. Di dalam buah hati terdapatlah roh. Wabi ruhi sir, di dalam roh terdapatlah rahasia Allah. Wabi sir nur, di dalam rahasia Allah terdapatlah cahaya Allah. Wabi nuri ana, di dalam cahaya ada aku. Jadi sesungguhnya dendre, ia huruf mim. Mim suju ilala sempaja hati riidi asing rifuangnya ya roh. Jadi di dalam hati kita ada nama Allah wa bin nuri ana. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar Abu Ruh, Bapak Roh. Nah, apa hasil dialognya tadi dua pandrita wali? Syekh Aulia Al-Mukarramah bertanya, agar roh bunga engka sebelum dia pigaga lino lolo lise. Apa yang pertama kali ada sebelum dunia beserta isinya? Syekh menjawab, setitik cahaya. Setitik cahaya. Cahaya itu siapa? Sang Maha Cahaya. Kalau dikatakan Sang Maha Cahaya berarti Huwa Allah Ta'ala, ya toh? Setitik cahaya ini memperkenalkan dirinya. Totongin. Tepuni huruf pertama yang dia kurangin. Huruf apa Bapak Ibu? Alif. Ibaca nih, alif Allah. Jelas, paham? Allah huruf pertama di dalam Al-Qur'an. Meloi isompa ipuji depagaga mapuji depagaga masompa. Gangkanna mapasui tajan dari tajanna. Dia mengeluarkan cahaya dalam dirinya. Cahaya yang pertama keluar. Ia naro mak baris di ase alif di ase na a. Alif di ase na a. Siapa dia? Abu Ruh, Bapak Roh. Siapa beliau?
nyawana nabita. Samaha cahaya disebut al-hayat, samaha hidup. Cahaya yang keluar dari cahayanya disebut ar-ruh. Kenapa dikatakan abur-ruh? Bapak roh, dialah roh yang paling pertama keluar dari samaha hidup. Sehingga di beliau dikatakan abur-ruh. Jadi bukan berarti bapak ada anak dan seterusnya. Contoh, Soeharto dulu dikatakan bapak pembangunan. Ya toh? Itu kan istilah penghormatan. Terus angkat tulis istilahnya ibu kota Kabupaten Wajo, mana bapak kota? Ibu kota Kabupaten Wajo, ibu kotanya Kabupaten Wajo adalah Sengkang. Mana bapaknya? Ibunya ada. Ya, makotone gambarannya he. Ya toh? Jadi abu ruh, bapak roh, artinya roh yang paling pertama keluar dari samaha hidup, rohnya beliau. Jadi inilah yang disediakan alif desenna a. Nah, itulah juga suara yang pertama keluar waktu kita lahir dari perut ibu. Suara apa, Pak Bu? Toh? Itu pembuktian. Dek gara-gara ke bayi masuk pulau warna Indonesia, rata-rata A semua. Iya nasi tupan dari tarilota, iya nariasa sakda simula janji. Nah ya tonap tu nak pakai tarilota, anda pakai mak gerak. Insya Allah nareko sakda simula janji pakai mak gerak. Insya Allah dek najaji perkelihannya. Nareko engkau tahu macai mati wangkung. Pakai sakda simula janji nalino. Insya Allah dek najaji na bangkung ikut. Saya sudah berkali-kali praktekkan. Saya aslinya Jeneponto Goa. Mama saya Jeneponto, ibu bapak saya Goa. Istri saya Mangkoso. Jadi Monro ke Mangkoso makukuannya. Nah, biasa dengar Mangkasae Pak Bambangan atolo. Biasa toh? Sedikit-sedikit kalau marah, wah kawalina, badina. Para lampenda, biar saudaranya, biar bapaknya ada bangku itu. Nah, pernah suatu ketika pagi-pagi saya sementara minum-minum air panas di rumah nenek. Engke manlaga makunrai, yor kanjana makunrai manlage, sikit gemuk. Wah, nyaman nawita. Malampe to gemono, manyaman opak. Akhirnya pada turlah kena. Para turlah kena di bangku. Mati rija. Iyo si bangku itu. Tapa mete nenek ku yoro tuwe na noki yoro keri ti bangku yoro lakian yana saya turun ya. Jadi tidak apa-apa, ini rahasia sebenarnya tapi terlanjur mi oleh-oleh ya. Saya masuk di tengah-tengah orang banyak, assalamualaikum, yang penting pamula A. Tapi jangan dulu ngomong sebelum-sebelumnya. Iro pamula sakda. Ada apa? Aga bos. Oh sudah. Maremban itu. Iro sepa paremban. Insya Allah yakin. Li sudah nanti bangkunna. Dek najaji perkeliannya. Tapi ya dek no dipakai lo salah. Untuk menolong orang. Tapi masih ada lagi rahasianya. Jangan dibongkar semua. Nanti dia Pak Haji Kamarudin. Ya hadirat-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali. Jadi tempona reke masuk alif desekna abur ruh berarti nyawana nabita. Jadi itulah sehingga nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa didengar to nabi kamina riolo siwa nabi kamina dimunri. Biasa didengar. Biasa to? Apa artinya, apa maksudnya? Betul, nabi kami nan riolo batuan nyawa kami nan pertama na pancaju pengalat Allah nyawa na nabita. Kemudian disediakan lagi nabi kami nan rumundi tubunna nabita alena kami nan rumundi pancaju tubunna. Jadi sehingga dikatakan Rasulullah itu nabi yang paling pertama dan nabi yang paling terakhir. Dari segi roh, rohnya beliau, dan dari segi jasad dialah yang paling terakhir
jasad para nabi dan rasul de nagagareken tubuh nabi dumundri nabita kongkareke mengaku nabi dumundri nabita perlu igiri. Dan pernah terjadi baru-baru mopreke mati nabita di masa kepemimpinan Abu Bakar, tapi tiba-tiba engkau mengaku nabi. Siapa beliau? Guselama nangakui nabi lena. Gangkan naik buku ayat, ayat tandingan. Ada ayat naik buku Guselama. Dia tandingi dengan ayat Allah inna antenakal kausar fasalli rabbika nuhar inna shalika fa batar. Aga ayat tandinganna Guselama inna antenakal jawahir fasalli likan hajir inna sanikal fajir. Wah, tapi langsung digere selesai. Bahaya, ini nabi palsu. Ada lagi baru-baru ini yang mengaku nabi palsu. Siapa itu? Ahmad Muzadi. Nah, aku Elena kada saya Ahmad. Coba lihat di dalam Al-Qur'an, bukan Ahmad kamu. Ahmad yang dimasukkan adalah Muhammad. Silakan buka tafsir. Yang dimaksudkan di situ ismu Ahmad, ai Muhammad. Muhammad siapa? Nabita. Ya, hadirat-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi, kembali bahwa alif, ha, mim, dal, di situlah asal usulnya salat. Lalu lanjut dari itu. Tubuh sempajan. Ya, mari kita kenali diri kita. Tubuh sempajan. Ati mas sempajan. Nyawa sempajan. Ini baru pengenalan salat ya. Jadi supaya tambah semangat ki mas sempajan. Nah sabar iya tu agak gaya nareko ipa jepui insyaallah semangat ki. Betul. Maka nama ikamu pada nas sempajan. Nah sabar dia nesengi kasih. Dia napa jepui. Narekun apa japui insyaallah. Walaupun hujan, luka mak barajamat tu. Contohnya kita ini hujan dari tadi sore, alhamdulillah bukimolo rimundi. Nasaba irisi makada eluki marangkalinga miraja. Tan rapa pujita rinabita. Masyaallah. Tidak semua mendapat undangan dari nabi. Ini undangan dari nabita. Hanya tidak tertulis. Tapi batin, ya toh, irisnya makada eluki mamiraja di masjid Ibadur Rahman, penceramahnya ya moto ton riolo, tapi insyaallah materinya beda, insyaallah tidak akan berulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tubuh sempajang, agak batu anda roh, sholat subuh 2 rakaat. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kandungan nariwata kaleta, makna nariwata kaleta. Sholat subuh 2 rakaat, makna atau kandungan nariwata kaleta akal dan pikiran. Akal dan pikiran. Jadi batuanlah, narekomelo kipakasingi akaleta, elu kipakasingi pikirata. Bikui carana pakasi akalnya siwa pikirannya. Kita tahu ada akal, ada pikiran, tapi caranya memperbaiki bagaimana? Ternyata menurut ulama sufi, cara memperbaiki akal pikiran kualitaskan salat subuh. Maraka kualitasnya sampai subuh log kaki makbar jama. Makanya Bilal bin Rabah tanrana perluanna tu loka makbara jamak subuh Bilal bin Rabah dia tambah as-salatu khairun minan-naum, salat lebih baik daripada tidur. As-salatu khairun minan-naum, salat lebih baik daripada tidur. Jadi kalau kita sudah dengarkan lantunan azan subuh, paksakanlah diri kita. Maka deh, awak dah nak ustaz. Tak buka si mataku, tapi itu ada suluku. Ah, ingat Bapak Ibu. Ia rokumatin roki telu tupak kalina setange napasan ridi. Telu pak kalina setange napasan ridi. Jadi hati-hati kikumatin roki.
Upana tindro sembarang ki, wah. Natancak mana telu pakalin itu iblis? Sedi pakalin na iblis natancak terima tata. Itu bang. Mampir-mampir mata tata tu. Oh, tak pasan dipakalin iblis tu. Sedi pakalin na iblis natancak tidak culiat. Marangkali ingat tu, tai mata si dia tak buka. Sedi pakalin na iblis natan napasan reken untuk natan reuluta. Sehingga marangkali ngaki bula mata tak, tapi uluta si mata naik bau, pedesi. Angkatan babici-bici. Bosi-bosi. Nanti influenza ko, bosi-bosi. Biasa kan ada bisikan tu? Ay, nanti pi. Ya malam pilih pemula, 15 menit tu. Nah, begitu bisikannya. Jadi ini harus disadari Bapak Ibu. Yu waswi supi sudurinas minal jinnati wan nas. Yang selalu berbisik di dalam dada kita ada dua, kalangan manusia dan kalangan jin. Sehingga Prokresia mengatakan dua tumbuh setan, setan malahera, setan malinrung. Setan malahera rupa tahu, setan malinrung jin. Jadi kita harus pahami jin. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mamin ahadim minkum illa wa kada ukila karinu minal jinni wa karinu minal malaika. Tiadalah di antara kalian kecuali ada dua makhluk yang mendampingi hidupmu. Makhluk yang di bagian kiri namanya jin, setan, iblis. Kemudian makhluk yang mendampingi bagian kanan adalah malaikat. Dua makhluk ini, malaikat dengan jin, mendampingi hidup kita. Bahkan dipertegas lagi di dalam hadis yang lain, kullu mauludi yuladu karina minal jinni. Semua manusia lahir didampingi oleh jin. Apa maksudnya jin ini? Jin, setan, iblis untuk mendorong terus anak cucu Adam berbuat jahat, lau salah, kedo salah. Kemudian apa maksudnya jin, malaikat mendampingi kita untuk mendorong anak cucu Adam untuk berbuat baik? Jadi dua pendamping kita dalam hidup ini, set di reket dorok kilori jae, set di dorok kilori decengnya. Jadi itu sehingga terkadang kita bingung. Nah, jin samping kiri, malaikat samping kanan. Nah, sesumpus reket ayat Allah Taala, palhamaha pujuraha watakwaha. Allah telah mengilhamkan pujuraha watakwaha. Pujuraha adalah potensi keburukan. Di sinilah bersemayam jin, setan, iblis. Watakwaha di sini potensi kebaikan. Di sinilah bersemayam malaikat membisikkan kita untuk berbuat kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kita tinggal di dunia ini hanya dua amal yang kita lakukan. Amal soleh atau amal salah. Gitu? Amal soleh atau amal salah. Nah, rugilah rasanya kalau kita tinggal tidak beramal soleh. Apa manfaatnya kalau orang soleh? Rasulullah mengatakan, mautus soleh rahatun lahu. Kematiannya orang-orang soleh istirahat baginya. Bahkan saya tawilkan, orang soleh kalau mati, orang soleh kalau mati, mati ada empat huruf ya, M-A-T-I. Takwilannya M artinya mendapat, A artinya anugerah, T artinya terindah, I ilahi. Jadi artinya kalau orang saleh mati mendapat anugerah terindah ilahi. Jadi rugi ki Bapak Ibu mondo rilino narekoden dile pancaji tu saleh aleta. Ah, aga tu sirikin nareko lo saleh alena tau we. Nareko tau salah mate, nareko tau salah mate, M artinya mendapat, A artinya azab, T artinya tanpa, I istirahat. Jadi nareko to salah mate mendapat azab tanpa istirahat. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mengetahui ini soleh atau ini salah? Siapa yang mengaku dirinya di sini soleh? Angkat tangannya. Tidak pernah salah. Kita berbuat kebaikan terus. Nanti di penghujungnya Bapak Ibu, disitulah finalnya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah.
Kita ini masih dalam perjuangan. Ya. Kita ini masih dalam perjuangan. Nanti finalnya itu di akhir hayat kita. Apakah husnul khatimah atau sul khatimah? Di situ penentu. Nah, apa upaya kita? Agak karesota supaya odiki mancaji husnul khatimah. Nah, tanda husnul khatimah mangqara'a la ilaha illallah fi akhir hayat dakhal al jannah. Siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Jadi coba kita perhatikan nareku ongka tau ma tau madan tau elok mate aga sa'da terakhir napau. Dalam ilmu tasawuf ada namanya mati syariat, ada namanya mati tarekat, ada namanya mati hakikat, ada namanya mati marifah. Kalau ini salah satunya muncul di akhir hayatnya, amangki saleh ki. Pembuktian satu, mangqara'a la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, ilmu nereke masuk nyawana, petu nyawana, langsung dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada lagi kalimat dia ucapkan kecuali itu, berarti ini tanda soleh dan dia mati syariat dakhal jannah, dijamin masuk surga. Engkau reke sa'da terakhir, terakhir di akhir hayatnya Allah, berarti dia mati tarekat, dijamin surga. Engkau toreke di akhir hayatnya dia ucapkan huwa, huwa itu isim dhamir, dia berarti Allah, itu namanya mati hakikat. Nah, tingkatan kematian yang paling tinggi adalah mati ma'rifah. Yang manakah itu? Sebagaimana waktu lahir dari perut ibu. Jadi sa'da simula jajita denre liya toreke sa'da pacapura itiwi lawar kuburutang, jaminannya semua surga bapak ibu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah asinda huwa alena a'ya sisim. Selebihnya wallahu alam, mati cowok konyol. Lalu apa usaha kita? Karena kita semua pasti akan mati pak bu, betul? Kullu nafsin dha'ikatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Aina ma takun yudrikul maut, namo kika kilau pasti na jumpu ki malakal maut. Nah, kematian dalam pandangan ulama sufi hanya pulang kampung. Kematian dalam pandangan ulama sufi hanya mudik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah. Siapa? Roh kita, nyawa kita. Inna lillah, sesungguhnya nyawa kita lillah, dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya nyawa kita ini akan kembali kepada Allah. Itu sehingga dikatakan raji'un itu hanya pulang kampung, kembali. Karena kampung tak yang sesungguhnya adalah surga. Nyawa tak boleh surga, tubuh tak juga boleh surga. Buktinya Nabi Adam alaihissalam waktu pertama diciptakan ditempatkan di surga. Itu tadi ayat yang saya sampaikan dari awal. Nyawa tak lebih-lebih pak. Jadi kampung tongat-tongat tak yang dari itu surga. Lalu neraka kampungnya iblis. Makanya Allah katakan wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ajak lalu mbok nua ceri gau-gau na setange. Maja punna tu setange, musuh yang nyata pada dirimu. Jadi kapan kita ikuti langkah-langkah setan? Na palempang iri kampunna tu. Na palempang. Jadi makanya Bapak Ibu hati-hati. Langkah-langkah setan itu, bujukan setan itu na umpang ki. Na pancing ki supaya lepang jolo di kampung alias neraka.
Jadi neraka itu memang iblis, karena iblis dari api, neraka dari kata nar. Jadi nareku iblis tamari neraka di mana yang pancai masalah. Nasab memang pada api, ya toh? Yang jadi masalah bangsa ta. Nasab ini kan pun tak suruga. Jadi samalah gambarannya Bapak Ibu. Ia roh kepitingnya, bukangnya. Tega onronda. Riliam batu penuai. Jadi dari kau bukang nok reken ri batu riliam batu penuai. Dek banyak mancaju masalah nasabah kampungnya memang kan. Mak naro gambaran nak. Dari kau iblis tamat neraka. Dek mancaju masalah nasabah kampungnya memang. Paham? Yang mancaju masalah ini. Nasabah tanya kampung tak. Kenapa iblis berusaha terus narekruk kita terus tamat neraka? Nasabah cemburu. Cemburunya membara, cemburunya turun temurun iblis. Nasabah Nabi Adam dan Hawa, nenekta dan kakekta na cemburu biasa tempona rekeng. Baru-baru pancaji Nabi Adam ditempatkan di surga. Ya. Jadi tempona rekeng maka dia pun taala. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata dan seterusnya. Ya, sebelumnya itu wa idh ya, ayat yang di atasnya lagi itu di situ iblis para malaikat dia mengatakan nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami bertasbih, kami memuji. Kenapa kita mau menciptakan lagi makhluk? Ya, jadi ayatnya sudah muncul ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya akan menjadikan khalifah manusia. Para malaikat, jin, iblis protes. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, kami memuji kepadamu. Tapi apa kata Allah? Dia dipeto. A'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih tahu apa yang kamu belum ketahui. Jadi satu kesalahannya di situ iblis dan kawan-kawan. Sekalinya disuruh sujud, wasjudu li Adam apa sajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Sujudlah kepada Adam kata Allah. Sujudlah para malaikat kecuali iblis. Jadi dua ini kesalahannya iblis. Akhirnya iblis pada waktu diusir keluar. Keluar dari surga. Keluar. Akhirnya iblis cemburu. Apa dia bilang? Gara-gara Adam dah. Dipancaji diusir maki. Ah, di situlah dia dendam terus, dendam sampai kiamat. Jadi dikasihlah titel. Titelnya bukan doktor. Jadi titelnya iblis laknatullah. Apa kata iblis? Ya Allah, sebelum saya terima titelku laknatullah, ada permintaan saya. Apa kata Allah? Permintaanmu apa? Saya bertasbih selama ini sebelum diciptakan Adam. Belum saya dibalas. Depata balas ki pakas ya kupuan. Maka dia pun katalah, agak parilomu. Balasan apa yang kau minta dari saya? Apa permintaannya iblis? Iria ngak rene apona adan dari berbagai penjuru. Mati nijah. Dia minta kasihkan anak cucu Adam menggoda, menjerumuskan ke jurang kebinasaan dari berbagai penjuru. Itu permintaannya iblis. Jadi pendek kata, maka dia pun ta'ala begini, kamu juga adalah makhluk saya. Adam dan cucu-cucunya juga makhluk. Allah ni apa? Jadi dia ni apa? Dua na taruangi Adam dan cucunya. Empat penjuru, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, itu medannya iblis. Depan, belakang, samping kiri, samping kanan, itu medannya iblis. Namu maraga jagota Bapak Ibu, eluk itinju iblis nade nitai. Jadi empat penjuru itu medannya iblis. Jadi kalau kita tidak mau dikuasai iblis di dunia, manfaatkan dua penjuru ini. Dua arah ini, arah atas dan arah bawah. Kalau kita maksimalkan arah atas dan arah bawah, insyaallah dia narendaki iblis mondo rilino. Apa itu?
arah atas adalah perbanyak doa, arah bawah perbanyak sujud. Aja nerke sempaja perlu bawa, tambah sempaja sunnah. Insya Allah kalau kuat doa kita menghadap, bermunajat ke atas, kemudian perbanyak sujud kita, insya Allah dia nolak kita kuasa iblis. Tapi kapan malas berdoa, kapan malas sujud, napan cajiki iblis. Ya nuriasing setan melahir. Doa, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'minin. Ia tumbuh pak doangannya senjatana tu mata pun. Jadi kalau kita mau hancurkan iblis dalam diri kita, kita mau singkirkan iblis dalam diri kita, jin dalam diri kita, andalkan, kuatkan doa kita. Doa yang paling mustajab adalah Asmaul A'zam, nama yang paling agungnya Allah. Namanya Allah 99 Asmaul Husna. Maka dia minta inna lillahi tis'a wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan wa man asaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki nama 99 nama, 100 sebenarnya tapi kurang satu. Siapa yang menghafal dan memahaminya maka dia masuk surga. Jadi ternyata saya telusuri nama-nama Allah ini kalau kita jadikan wasilah doa, insyaallah akan diijabah kita punya doa. Doa Asmaul Adzam. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Ada salah seorang sahabat, dia pakai nama agungnya Allah, lalu Nabi dengar. Maka dia Nabi tanya, hey, nama yang paling agungnya Allah kamu pakai berdoa. Kalau kamu pakai berdoa, semua permintaanmu, semua hajatmu akan dipenuhi oleh Allah, subhanallah. Tapi ada syaratnya lagi, ada syaratnya. Supaya doa kita betul-betul diijabah, ada tiga syaratnya. Pertama, sucikan hati, sucikan mulut, artinya makanan, minuman, dan tutur kata. Kalau ini syarat pertama kita mampu penuhi, insya Allah agar pedangi puang latala ria kurangi rianu ri hadis kudusie masirika dari kubansana takku milau nadi urengi. Allah merasa malu kalau hamba yang seperti ini minta kepada saya. Maka dia puang latala, saya ini Rahman Maha Pemurah. Tanya kata seke. Jadi ada sekelompok majelis datang kepada Imam Abu Lais, Imam Al-Faqih Abu Lais di Kufah, di Basrah. Imam, saya mau bertanya, apakah betul Allah berkalam itu udu'uni astajib lakum, mintalah supaya mintalah kepada saya akan terima. Iya betul, tapi kenapa saya ini siang malam berdoa, siang malam minta, tidak pernah diterima doaku? Apakah Allah tidak salah, tidak salah ngomong itu? Tidak, katanya Imam Al-Faqih. Apa jawabannya kembali Imam Al-Faqih? Hei, doamu didengar oleh Allah, tapi Allah mau balas, hatimu mati. Hatimu mati. Sama lah logikanya Bapak Ibu. Elu kira-kira telpon pai mereka surat-surata, tapi mati apeta. Bagaimana bisa konek? Nah, sisa masalahnya bagaimana cara menghidupkan terus hati supaya kita berdoa diterima oleh Allah. Ada lima cara menghidupkan hati. Dan ini harus siang malam diamalkan Bapak Ibu kalau mau betul-betul hatinya hidup. Maaf bukan berarti nyombong, bukan berarti ria. Alhamdulillah, saya doaku sampai hari ini alhamdulillah diterima semua. Bukan berarti nyombong. Nah, sahabat iya milau ke ripuangnya, epuang.
Narekositina aja di atata tarian irani pun. Itu cara saya berdoa. Jangan dikasih kalau belum tidak sesuai dengan saya. Ya tunas sitina jaya. Pamasin pun alhamdulillah. Jadi saya minta sama Allah yang secukupnya. Ya Allah, saya rindu sama Baitullah. Alhamdulillah. Naik ke Baitullah. Ya Allah, masuk lagi otoku. Purana lalu biasa kemaros. Tenggelam. Alhamdulillah pamasin puange ada orang yang bawakan kak uang puluhan juta. Ini jujur. Ada 10 juta, ada 7 juta, ada 15 juta, ada dia transfer masuk dari rekening. Saya tidak tahu dari mana. Siapa yang gerakan? Bukankah Allah? Yakin Allah. Ya mukallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Jadi inilah Bapak Ibu, dunia sebenarnya itu digenggam saja. Jangan terlalu cinta sama dunia. Biasa-biasa saja. Kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Karena kita akan kembali ke sana. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus kembali perbaiki salat. Karena salat itu tadi adalah wasilah untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi pada cengi sempajata. Ini baru pengenalan salat. Ati mas sempajan. Ya, ati mas sempajan. Niyatu mahallu minal kalbi. Iyatu niyae ati tanonroi. Jadi pada cengi dari kuil ke mas sempaja pada cengi niat tak. Jadi ada dua model niat. Ya. Ada dua model niat natawi. Engka tau man niya dilalan takak berikna. Engka tau man niya saliunna takak berikna. Contoh. Ku mas sempaja reka mapaka. Allahu Akbar. Berarti man niya ki saliunna takak berikna. Ya toh? Nah cidami. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanur rahim. Ya. Itu niatnya mundur saliwangi. Nah, hasil penelitian dan kajian saya yang paling afdal ipun rilalang niatta. Ini yang dipakai para ulama-ulama sufi. Prakteknya Allah antara a na torang ya titta wa katai mas sampajang isa. Ia nur maktum kalian. Napa itaruh ini di mata. Jadi cara penempatan tangan lagi macam-macam. Ada di sini, ada di sini, ada juga di sini. Engkau reka mapakuhi. Ya, semuanya itu benar. Engkau mana alasannya? Jadi jangan disalahkan kalau saya tidak kusalahkan. Yang penting dia paham. Agak alasannya, ada agak dasarnya reka sehingga taruh kue. Ini permintaannya supaya hatinya minta dijagakan, dijaga yang. Jadi yang ketua Pak Kue. Jadi tidak salah Bapak Ibu. Jangan itu guruki, jangan. Jaga kembali. Ih, macam ikan apa nro? Jangan tersinggung amai. Makutusir keyakinan nro. Ah, engkau turik sama Pak Kue. Agak tusir keng. Maknana supaya isi perut ini aja ada sambaran tamai. Panas sehalalak na pertama aja sembarang masuk di perut. Nah ini maknanya ini. Ini kan makna sholat kan. Engkau turik sama Pak Kohe. Supaya roh dewa aja sembarang tamak. Nah kita tuh tambahin sembarang. Saya sepanjang hidup saya sampai sekarang baru satu saya lihat. Andre Gurutta Pak Baja. Almarhum. Belum pernah saya lihat lain Andre Gurutta Pak Baja. Ya, makoy modelnya kumpulannya nak takabur ya, makoy. Tapi boleh tidak ada yang berani tegur itu. Tidak ada yang berani tegur. Ulama yang paling disegani dan kejam pernah suatu ketika diundang Guru Tambok Dalek ke Jakarta di istana. Tapi Guru Tambok Dalek rotue berhalangan. Guru Tapak Baja yutus. Nayar Guru Tapak Baja dalam sambutannya kullu ra'im mas'ulu an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Terus lagi dia masukkan presiden paling terakhir nanti dimasukkan ke dalam surga. Capuk mana di para serayana apa atau mata surga. Maka dia kaya, pandita peliki gero. Dia niuk bipemu. Maka dia guru tapak bahaja pokoknya biasa kita, ya biasa kita dengar tuh ya kasek-kaseknya itu. Masya Allah luar biasa beliau. Dan tidak ada berani pejabat itu mata guru.
kumangkado bari di Pare-Pare di Bisagong. Nama salah-salah. Nagitten no. Siapa pun kalau salah-salah cara makatoba. Nagitten no. Oko. Salah ba dia makatoba. Subhanallah. Nadi digaga ulama seperti itu. Masya Allah. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi niatnya sepanjangnya ya, kalau menurut ulama sufi sukuki dareku pun rilalangi. Jadi lafadznya ya caranya tadi gitu, Allah antara a naturani hatinta waqatta masampajang isa. Yang di luar daripada takbir saya tidak salahkan. Jadi makanya tidak ada yang komplain saya. Karena pendapatnya yang penting ada alasannya toh. Ya tuh si Resesa. Nah salahkan kalau tidak sependapat dengan dia. Itu terlalu kore, terlalu jago. Apa kata ulama kita? Kasratul ilmi kalla ingkaru. Kalla ilmi kasratul ingkaruhum. Orang yang banyak ilmunya itu sedikit perbedaannya. Bahkan dia menelum panggilan. Kalla ilmu. Sedikit ilmunya kasar ingkaruhu mega mempangewan. Jadi artinya nareko engkau tahu tulina puji mempangewan. Na puji reken salah bida dan seterusnya situngan natu na petangi maka dak liuk bengunanya tu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang di depan orang banyak. Kalau mau betul-betul menasihati. Nasihat itu sebenarnya kalau memang sesama muslim ki loka ki rebulana sipak dudua ki. Kita sharing, tak ada pengak ke ustaz. Ya, menurut yang saya pahami yang kita sampaikan begini-begini. Sifat dua itu baru menasihati. Tapi kalau di depan orang banyak baru kita salah ke ini, itu namanya sifat kasiri. Akhirnya apa yang terjadi? Mempangewani materu. Nah ya tuh natu nareko tau bangga mempangewan sejak gur tuh. Tapi nareko tuh macam mempangewan pak disengen nama su. Nah inilah yang melanda negara kita sekarang. Sedikit-sedikit bidah haram, Isra Mi'raj bidah haram, Maulid bidah haram, kuno bidah. Ya Allah, purina tu. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, nyawa isam pajangnya. Artinya apa? Yang nikmati solat kita itu adalah roh kita, nyawa tak. Jadi yana romancaji isyarat kirikin riidi baka manci tradisi kirikin riidi nareko engka tau mate isem pajang yolo napa itiu lauri kuburuna. Tapi saya berpikir begini, namore ke isem saya agak sempajangi ki kumate ki biar satu kabupaten wajo sempajangi ki nareko idi realidi nakan sempajang podona mitu sempajangi. Tidak ada pengaruhnya pak bu. Makanya muncul ungkapannya ulama sufi. Sempajangi memang ni alemu sebelum sempajangi. Doko memang ni alemu sebelum doko. Cemme memang ni alemu sebelum cemme. Lemak memang ni alemu sebelum lemak. Artinya apa? Sempajangi memang ni aleta sebelum sempajangi. Artinya apa? Suku memang ni sempajatar waktu tuota. Jangan menunggu orang sholat kita. Pas suku memang ni. Nah ya sempajat suku sholat yang diilmui. Ilmunya sholat. Pertama, syarat sah sholat ada 5. Syarat wajib sholat ada 5. Rukun sholat ada 17. Kalau itu ilmunya kita sudah kuasai, engkau nanti modal atta. Jadi syarat sah sholat ada 5. Syarat wajib sholat ada 5. Kemudian rukunnya ada 17. Ini ilmu yang paling wajib kita hafal. Ilmu yang paling wajib kita kuasai. Aja nanti dikacau-cau masam panjang bapak ibu. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Nasab angka tahu ilmu yang lain dulu nak kuasai, misalnya matematika, biologi, kimia, bahasa Inggris, sementara ilmu solat dek gagah harapa. Keliru. Nah wajar ikan kursus bahasa Inggris. Nah wajar ikan nareko utama kedokteran, dia bar sekian-sekian, sementara ilmu solat. Terima kasih ustaz. Terima kasih ji. Padahal ilmu inilah yang menentukan kita selamat dunia akhirat. Ilmu inilah yang bisa menjamin kita masuk surga. Ini satu kekeliruan masyarakat kita. Masih banyak belum sadari. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Kapan sholat ditolak, maka ditolaklah seluruh amal ibadah kita.
Apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasab yaumal qiyamati as-salat. Yang paling pertama diperiksa di hari kiamat itu adalah salat. Kapan salat diterima? Diterima seluruh amal ibadah kita. Kapan salat ditolak? Maka ditolaklah seluruh amal ibadah kita. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya salat yang bisa diterima? Inilah barangkali yang terakhir. Karena saya malam ini saja kembali ke Mangkoso. Jadi salat yang diterima dalam kajian ilmu tasawuf ada 4 tahapan. Pada cengi, catat. Ada 4 tahapan. Insyaallah kalau kita lewati dengan sempurna 4 tahapan ini, kita bisa buktikan diterima salat kita atau tidak. Dan ada tanda dalam tubuh kita salat kita diterima. Saya tidak nyombong, tidak berani, karena ada ayat dan ada hadis nanti. Tahap pertama, pakasingi api pacinda tubuhta sibo atita. Ini tahap pertama, kebersihan tubuh dan hati. Karena Nabi mengatakan at-tuhuru miftahu salat, kebersihan itu kunci pembukanya salat. Kebersihan itu kunci pembukanya salat. Jadi artinya yang mana dulu dibersihkan, tubuh kasaratta sibatu walusutta. Tubuh kasaratta artinya watak kale, bersih dari 3 najis dan 2 hadas. Kemudian istinja cebok. Di situ juga hati-hati. Nasab mega reket tahu dia nama kasih cara nama istinja. Nah, ini semua dulu dipahami. Kalau ini najis ada 3 toh, an-najasatul mughallada, an-najasatul mutawassita, an-najasatul mukhaffafa. Najis tebal, najis tengah, najis ringan. Ini kita dalami saja banyak buku-buku fikih. Kemudian an-najasatul mutawassita, najis tengah. Ya, najis tengah di situ masuk istinja, masa tinja. Di sini istinja ada 2 najis di situ, ada hukmiyah, ada ainiyah. Ada hukmiyah artinya tidak nampak. Ada ainiyah, ada yang nampak. Jadi yang tidak nampak misalnya sarung purana temereke anak-anak mak bau, mak bau teme. Berarti itu namanya hukmiyah. Tidak nampak tapi ada baunya. Ainiyah bentuknya engkamopi tekena koro. Itu namanya najis ainiyah. Jadi bersihkan itu dicuci, digosok dan retakkan air. Nah, istinja juga najis tengah. Di sini Bapak Ibu banyak yang tidak selamat caranya istinja. Jadi istinja itu sahnya istinja dari kemetuki. Ya, dari kemetuki nade nama kok bola de berarti asan istinja ta. Tapi upanna metu tauwe. Nah, mengusir tetangga, maksud saya di sampingnya, bukan tetangga rumah. Ya misalnya toh saya di metu, nah cuman saya di ruangan hama. Yang kebiasa kasus rombongan ya rekreasi ke Palopo. Ini satu bis reke pulase. Tiba-tiba angka reke tau metu liok ke bona. Wah, si jejeloi. Iko kamu metu. Wah, tania ya. Iko, wah tania. Tapa mentir sopiri yero metu de panawaje tanpa utun. Hei purana. Wah, ketahuilah dia yang kentu. Macca tu ero sopiri ero. Jadi dari kongka tau liok ke bona reke tuna berarti dia nasa satinjana tu. Nah, pikir carana supaya sasa tinjai. Nah, saya pakai pendekatan tasawuf. Yero nareko masa tinjaki, ya yero nareko bisa kireke, maka dia tu pandrita riloe. Ajak ni pajama bisa nareko de nakiki nyaranger suruga. Sebentar dijabarkan. Yang kedua, lapi kaci pala limata narko meluki mak bisa. Yang ketiga, aja di paja mak bisa narko dek nan lalu telu anak darah. Ini bahasa Turiolo. Maknanya sederhana je. Pertama, yerko eluni bisa di dalam WC kan pas ada mimen uai. Jadi istilahnya pandita sopoe
Lapi kaci pala limata napa pakai mak gosok. Tadinya kaci tongel. Itu hanya istilah, simbol. Kaci itu simbol putih. Warnanya air putih. Jadi batu anda taremme iya pala limata yolo eh. Taremme pala limata. Aja langsung pakai mak gosok. Rendam dulu. Iya orang nama sutu pandrita loe lapi kaci pala limata. Karena kaci putih, warnanya air putih. Paham? Jadi praktiknya rendam dulu. Nah, yang kedua, aja di pajama bisa dari kodin dan lalu telu anak darah mati ni. Ikut carana. Nah, kita tu gagata ko telu darah lalu. Tidak begitu maksudnya. Telu anak darah maksudnya tekena lengokna bauna. Tekena lengokna bauna. Pandasana tu anak darah disejajarkan dengan tai. Ini ada juga maknanya engkar yolo anak darah lio cantina tapi sombong lade. Hati-hati anak darah, jangan terlalu sombong, jangan mentang-mentang cantik, jangan mentang-mentang berada dan seterusnya. Engkar tu ada dana bintang. Iza jaa man tardauna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu illa taf'alu takum fitna wa fasadun kabir. Pepasan dari kita. Anak darah dari ku engkana kalolol leturiki namakanja agamana makanja ahlakna alakaini dari ku dia datang ke iya ruranewi takum fitna. Runtung itu matu fitna wa fasadun kabir dan ia akan sulang alopu itu matu. Jadi ia roh anak darah kongkan reki makanya agamana apalagi hafal Al-Quran alumni pondok tahfiz Ibadur Rahman. Wah, tapi di gagaduina maharnya seperangkat ala sholat dengan Al-Quran 30 juz ala ni tidak paham ni. Gampang. Malah ni manu nasek di bepa pitun rupana baca ibarat sanjia selesai. Ada kan? Nah itu barakat tu. Ia rode panainna ada orang jenis ponto set di M 1 miliar. Masya Allah. Lebih berharga kalau 30 juz. Baca ibarat sanjia bawa. Ia bi pengurusnya apa aja kamarud ni baca ibarat sanjia. Selesai. Insya Allah kalau diundang jadi imam tarwih. Saya pernah diundang, saya diundang tapi saya tidak terima. Saya tolak. Diundang ke Papua, Wamena. Saya baru satu kali ke Wamena, 2 kali naik pesawat. Masya Allah, Papua apa luar biasa. Mohon maaf ada Papua di sini saya lihat. Ada di? Ya. Di mana Papua? Mana? Timika. Oh, saya dari Wamena. Aslinya Papua itu Wamena, ya. Jadi saya waktu di Wamena itu hanya 1 hari 1 malam 19 kali ceramah. Saya bilang kasih pulang kak, merenak kak kau makwe. Jadi dia bilang, Ustaz bagaimana kalau kita dikontrak Ramadan? Kontraknya dari masjid 100 juta. Yang penting eloki, belum piala lain. Ma pikir kak 1 bulan tidak pulang-pulang ada anakku kecil mama anak tu dia sangka paling suka saya tolak itu permintaannya padahal ini 100 juta ya beda aku kalau lolo ala ni pura matu ma beda no selesai. Allahu Akbar. Hadirat yang dirahmati Allah, jadi ini yang pertama ya. Pacing, jadi jatuh buta, terus hati. Cara membersihkan hati adalah istighfar. Istighfar, ini tahap pertama. Tahap kedua, saya percepat ya karena waktu. Tahap kedua, uduk, jenis sempajang. Jadi pakai singi jeneta, maka depan rita sopoe,
Nari komak jenek ipaki tubuh ini ipaki nyau jenek. Ipaki tubuh ini ipaki nyau jenek. Piku carana? Adakah tubuhnya air wudu? Adakah rohnya air wudu? Ada dalam pandangan sufi. Tubuhna jenek. Ia harus dilihat tubuhna jenek syariatnya. Mak bisa lima ki, mak kalimau muki, mak bisa rupa ki, bisa lima tegang kasiku, bisa lin rota, ada celita, bisa jeta, itu syariat, betul. Itulah juga diistilahkan oleh ulama sufi tubuna jene. Nah aja na tubuna semata-mata harus dipakai nyawa. Engkau ke nyawana jene, nyawana jene ta, pamula bisa lima ta. Nareku bisa ni lima ta, masak dari nyawana jene ta, tapi ditang kelinga ya. Agan apa? Lima. Aja mbok sambaran nuala, aja mbok sambaran tekarawa. Jadi itulah maknanya Bapak Ibu, mak bisa lima ki. Jadi narekui paham ni reken diaplikasikan ni reken berarti makki nyawa ni jenetar lima ta. Jadi tangan ini tidak sembarang ambil. Jadi amang ni reken kalau misalnya anggota DPR, mohon maaf Pak, anggota DPR. Jangan sembarang ambil, jangan korupsi. Bukan, maaf sekali lagi karena ini kan sudah banyak kejadian toh di luar sana, bukan jadi singkat. Kalau ini diaplikasikan, amang ini garanta tidak ada korupsi. Baru satu. Luar biasanya agama ta, dapat guru ki supaya selamat ki lino akhirat. Belum lagi berkumur-kumur syariatnya berkumur-kumur dianjurkan 3 kali. Tapi maknanya nyawa istilahnya kan makna toh. Maknanya aja sambaran tanre, aja sambaran tapau. Jangan sembarang makan, panas sehalala dan apa ya andre. Makanya piro ipawen apa ipasu. Kalau ini diterapkan Bapak Ibu, amangi. Betul. Itulah sehingga hebatnya panderita sopoe. Ini yang harus dibuktikan sekarang. Mak bisa rupa kira-kira mapak koe. Aka si maknana. Mata, aja itu limita cak dolin dole. Engkana elektron, maka betan lari mak depung ngekero. Nah biasa kau masamang ngereke moni elektong isi moni azangnya. Kira-kira mana banyak penggemarnya? Panggilan azan atau panggilan elektong? Panggilan elektong. Kenapa banyak panggilan elektong? Setan, jin, iblis. Karena 4 penjuru dia kusai. Apalagi ini malas berdoa, malas sujud. Oh sudah, lari mana kau elektongnya? Ini fakta. Jadi itulah pentingnya pahami maknanya. Ibu salimat tegang kasihku. Agama maknanya roh. Tangan ini ipake makareso. Jangan selalu minta-minta. Lapale. Nabi mengatakan al-yadu ulia akhir miyadi supla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi pakai limata makareso. Kalau mau ki berwibawa, mau ki punya harga diri, jangan jadi peminta-minta. Kalau perlu, jangan menjadi penerima zakat, pemberi zakat. Berarti harus kita bekerja. Makanya manfaatkanlah masa muda kita sebelum datang masa tua. Jangan tinggal nongkrong. Jangan hanya habis saja pence-pence dan seterusnya. Ini penjajahan di masa kini adalah HP. Hati-hati anak muda. Pikirkan masa depan Anda. Kalau habis saja dipencet-pencet terus, hancur masa depan Anda. Ini sekarang masih ada kita semua ini yang punya ilmu. Anapan rasa nih bacici matana. Mohon maaf kok bacici matana. Yang saya suka adalah Cina. Napan rasa ki Cina makoko lewat corona. Apalagi ada lagi induknya corona namanya Omicron. Ya Allah ya Rabbi. Insya Allah kalau kita yakin kepada Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidun syai'a. Nareko angka mau kita berhadapi ini gelombang hidupnya. Wa tattaqu perbaiki ketakwaan kita. La yadurukum kaidun syai'a. De gaga sewa melu selangiki. Hadapi saja. Hadapi dengan kesabaran. Apapun yang dilakukan orang yang diberikan kesempatan menguasai negara kita, silakan tahan ki. Ambil prinsipnya kura-kura. Apa prinsipnya kura-kura?
Pernah suatu ketika kura-kura si babale siruntui si bak bicara. Maggadai robalewe. Kura-kura. Magatose ide nareko ongkat tau lari ke makasebu. Coba lihat kura-kura, biasa lihat kura-kura Bu. Kongkat tau lar tama uluna tu. Yang parang robalewe. Kura-kura. Magatose i kombok nareko ongkat tau lari ke sembunyi. Apa kata kura-kura? Bale. Butuh jawaban dari saya. Iyalah. Bale. Kamu liar. Kamu cerewet. Pendek umurmu. Saya panjang umurku. Kenapa? Kalau ada yang membahayakan, kupasang cangkangku, sembunyi kak. Biar nanya ke orang. Tatakah aman saya. Kamu liar, cerewet. Nah jala ku tahu, nah mengku tahu. Apalagi mah comok ku, nah tunu-tunu aku tahu. Iya ku naruntuk kan, nak demper bawa maka, nah sampai lu kenaga, maka sok buka iya. Apa artinya Bapak Ibu? Ini filosofi hidup. Kalau mau bertahan hidup di dunia, bukan berarti tidak mau mati. Kura-kura nak pakai si pasak barana. Ya roh? Jadi makanya kita harus sabar hadapi saja. Allahus Samad, Allah tempat curhat, Allah tempat bergantung. Bagaimana caranya supaya kita aman? Amalkan. Pertama, jenis sempajata ajana lepot. Jangan lepas air uduk kita. Kemudian, setiap pagi salat duha dan setiap malam di sepertiga akhir malam jangan lepas sholat tahajudnya. Intisari sholat tahajud adalah pengusir segala macam penyakit. Dan saya masukkan di dalam buku ini. Ada di sini. Intisari sholat tahajud adalah pengusir segala macam penyakit. Nah, penyakit Bapak Ibu rata-rata ditakuti orang. Tahu salah. Rasulullah punya konsep kesehatan. Ada 4 konsep kesehatan Nabi kita. Dan ini sudah diteliti, Nabita yang paling sehat tubuhnya seluruh manusia di dunia sampai hari kiamat. Lalu ditelurkanlah 4 resep kesehatan Nabi. Pertama, ini amalkan Bapak Ibu karena kita masih ada di suasana pandemi COVID-19. Di samping juga ya ikuti protokol kesehatan. Ya toh, yang katuman jaga memang ada Ustaz Dena pakai masker ini ada. Ya, ini ada. Ini melebihi daripada masker. Saya mau praktekkan dulu sama Pak Sekretaris tapi. Ya Pak Bendahara tapi. Belum tahu coba ya. Ya, diisap. Insyaallah semua virus akan mati. Dan insyaallah sebentar bisa diteteskan 2 tetes. Nanti bisa dihabisin sebentar. Terasa enggak toh? Enak toh? Jadi insyaallah likulli da'in dawa'un, semua penyakit ada obatnya illa minasam kecuali sakaratul maut. Nah, istighfar salah satu pengusir segala kesusahan hidup. Termasuk penyakit kesusahan hidup, virus kesusahan hidup, betul. Ini amalkan. Man aksara istighfar, siapa yang memperbanyak istighfarnya? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayki makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini kata Nabi. Siapa yang memperbanyak istighfarnya, Allah akan berikan setiap ada kesedihan akan diberikan kegembiraan, setiap ada kesempitan diberikan kelonggaran dan Allah akan berikan rezeki datangnya tak disangka-sangka. Perbanyak saja istighfar. Minimal baca astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Kalau perlu Bapak Ibu silakan di diamalkan minimal 1000 kali istighfar sehari semalam. Inilah tadi rahasia saya. Saya tidak kuhitung lagi istighfar. Istighfar adalah umpan rezeki. Umpan rezeki. Pernah, masih mau Bapak Ibu? Lanjut sedikit ya. Pernah Ahmad bin Hambal. Ini Ahmad bin Hambal adalah seorang perawi hadis.
dan termasuk paling banyak hadis yang dia tulis beliau. Dia melakukan perjalanan dari Kufah ke Basra. Dalam perjalanannya beliau mataku ireking lempang resik di masjid. Dia singgah di sebuah masjid untuk istirahat. Nah, luru iro tukang sapunya masjid, tukang apa clean service-nya reking, nah ceng ya jangan, capek kak. Dia bilang di terasnya saja pak. Ah biar di terasnya, tidak boleh juga. Tiba-tiba ada penjual roti, ada gardu-gardu di sampingnya masjid itu, keluar itu penjual roti. Kenapa kipa? Mau sekali kakak siang istirahat. Nah biar terasnya ditunang lori. Di sini mak kipa, sini mak. Pendekatan kali pertama dia diberikan tempat istirahat khusus satu orang di situ di ranjangnya, kita di situ pak, biar bisa dibawa. Tengah malam, ya tengah malam. Ini Ahmad bin Hanbal dia dapat sering kali nama ke depan Rita kak. Tengah malam, sepertiga akhir malam ceritanya, dia sholat tahajud. Ya tuh sirikin pabalu roti ye, tadinya sempatnya tahajud, tapi moto ina jama rotina. Setiap nama patung perikin, tapi ada kelebihannya. Setiap dia kasih naik rotinya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar terus. Pendek kata setelah selesai sholat ini, Ahmad bin Hanbal, dia tanya itu tukang roti, pak, bolehkah saya berburu sama kita? Maka tukang roti, iya bisa. Wah tompo nah. Nah pandita lompo tuh di lompo. Tapi dia nak pahami, dia nak pesen lena. Ada ilmu tak kuliah bagus sekali pak. Iya apa tuh? Agar rahasia harus istighfar. Dari tadi saya perhatikan istighfar terus. Nah kui ropa balu roti pak alhamdulillah. Pura wang kalinga ibaca hadisin Nabi Tamakkada. Siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah, setiap ada kesedihan akan digembirakan, setiap dia berada di kesempitan akan dilonggarkan, dan Allah akan berikan rezeki tak disangka-sangka. Wah pemalkai pak, pamasena puangnya, jadi mana yang usahaku? Itarima mana yang pak doangku? Sangirinan kamu pesedi, agar usah dia pak, ia usah dia, puan. Pas rutu lalu kau si Ahmad bin Hanbal, sisa itu. Jadi pendek kata, makanya itu yang satu juga sudah diterima oleh Allah. Nanti pernah keseruntuk kasih Ahmad bin Hanbal, itu yang dipantah. Masya Allah. Jadi kesimpulannya bahwa ini tukang roti sudah sadar, diakui bahwa betul-betul dahsyat istighfar. Jadi Bapak Ibu, ini amalan oleh-oleh itu lisu, perbanyak istighfar. Jadi gantung udu, ya sholat tahajud, kemudian sholat duha dan istighfar. Insya Allah kalau kita amalkan, karena ilmu harus diamalkan, tahun depan kita akan ketemu misalnya apa kejadian, insya Allah akan berubah kehidupan kita. Pakai doa kedua lima mata, insya Allah mabarakat tu. Pajuk kajuk kamu aja tahu sepadal, insya Allah mabarakat tu. Ini terbukti Bapak Ibu. Itulah sehingga saya katakan tadi, saya berani katakan bahwa bukan berarti ria, bukan berarti sombong. Allah buktikan karena hamba memohon dan berusaha. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi ini tahap kedua. Kemudian tahap ketiga terakhir. Ya, salat. Ya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu harus diperbaiki. Jadi makanya Nabi bilang, "Man tawadda fasana wudhu'a tsumma qama salat fatamma ruku'a wa sujuda wa qira'ata fiha qalatus salat hafizakallahu kama hafaztani." Siapa yang berwudu lalu dia perbaiki cara wudunya lalu pergi salat, dia sempurnakan cara rukunya, cara sujudnya dan bacaannya juga dia perbaiki. Qalat as-salat, mak bicara itu sempajanta. Akan apa sempajanta? Hafizakallahu kama hafaztani. Mamare na jampangi ki puang Allah Taala pada pada ta jampangi ka. Jadi intinya dari komelu ki na jampangi puang Allah Taala sempajanta tapa kasingi. Jenis sempajanta tapa suku. Insyaallah runtuk ke jampang khusus peler puangnya. Inilah yang kami lakukan selama pandemi COVID-19. Sehingga tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, karena kita bersama dengan Allah. Curhat kepada Allah. Allahus Samad. Memang dialah tempat curhat yang paling pertama. Curhat kedua adalah orang yang berilmu. Jadi dua mitian recurhat, Pak, Bu. Puang Allah Ta'ala. Doa dan banyak sujud. Kemudian curhat kedua, orang yang berilmu tahu kepak disengenda yang roreke milau pandangan. Selebihnya jangan curhat. Nah bongkar tu matur rahasia atas. Jadi begitu.
Lalu ketika kita bersalam, muncul pertanyaan. Igay berselengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Igay berselengi. Ternyata menurut pandang ulama sufi, yang disalami itu adalah sempajata. Salat yang dilakukan itu dialah yang disalami, karena Rasulullah mengatakan setelah salatmu selesai, tsumma sudda ila sama, akan terangkatlah salat itu naik ke langit, hatta ila sidratul muntaha, sampai ke sidratul muntaha. Jadi salat kembali menghadap kepada Allah di sidratul muntaha. Sampai di sidratul muntaha itu salat, dia melapor. Melapor sama Allah. Siapa yang dilapor? Orang yang melaksanakan salat di dunia. Tapi gokongnya sempajangnya dilaporkan oleh salatnya. Agak betul laporannya sempajang dari ulang buangnya di sidratul muntaha. Fatus pabiha li sahibiha. Berikanlah bantuan ya Allah, berikanlah syafaat ya Allah. Apa yang diinginkan ya Allah, berikanlah. Itulah laporannya salat. Nah, pertanyaannya, salat yang mana dulu? Karena tidak semua salat itu terangkat naik ke langit. Salat yang diterima itu terangkat naik ke langit. Salat yang ditolak ditutup pintunya langit. Nah, tanda salat yang diterima terakhir sekali ada empat. Mari kita lihat. Ini lima jari-jari tak makibat tungi. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Palongan apa? 1, 2, 3, 4. Jadi tanda na sampai jangan terempong eh. Pertama ini. Ini kandungannya mulut. Batuan na ini malulak dekan. Kami na mega dosa naik putus itu kena. Iya, betul. Jadi kalau mau dilihat apakah solat kita diterima atau tidak, kalau mulut tidak suka gosip, tidak suka dusta, ghibah, tidak suka makan haram, riba, subhat, berarti salat sudah diterima. Tapi nagari kuna puji mupi belle paupori mundri gosip manrenu haram, berarti salat belum diterima. Hakikat salat kata Allah, inna salata tanha anil fahsyail munkar. Sesungguhnya salat yang diterima sesungguhnya itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kore gagar ke mata kore dekan dilalang atita, eh mak belle ketumbuk. Eh, mana kena haram bu? Dek gagal mata gua berarti salat belum diterima. Yang kedua ini maknanya mata. Kalau mata masih suka minta cak dolen-dolen berarti salat belum diterima. Maknanya ketiga pendengaran. Kalau telinga ini masih suka mendengar sesuatu yang negatif berarti salat belum diterima. Kandungan keempat adalah hubungan silaturahim. Dari kongkat si bombe, dene sewada berarti salat belum diterima. Itu tandanya salat yang diterima. Nah, bagaimana caranya salat diterima? Lakukanlah beberapa poin tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi itulah barangkali yang sempat saya sampaikan. Jadi kehusukan salat sebenarnya itu tergantung dari pengalamannya, pengamalannya itu tadi. Jadi khusyuk itu akan datang dengan sendirinya. Konsentrasi, fokus akan datang dengan sendirinya kalau kita amalkan tadi, mulai dari kebersihan jasmani, kebersihan hati dan seterusnya, insyaallah akan khusyuk secara otomatis. Saya rasa demikianlah. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.